Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman jamaah salat maghrib Musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa tentunya pada kesempatan yang baik ini, dalam keadaan yang baik, dalam waktu yang baik, saya doakan semoga yang hadir selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita, berkah waktunya, berkah rezekinya, dan juga berkah keluarganya. Dan insya Allah kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal saleh kita yang menjadi wasilah dari diampuninya dosa-dosa kita, dan menjadi wasilah dipantaskannya kita menjadi hamba yang akan mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga kita semuanya selalu istiqomah dalam kebaikan dan meninggal dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini bersama saya Hanif Lutfi, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan fikih sholat, khususnya subbabnya yaitu sholat Jumat. Dan hari ini kita akan melanjutkan tentang syarat sah, syarat wajib, serta rukun dari sholat Jumat itu sendiri. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sejarah pensyariatan dari sholat Jumat, dan kita juga sudah membahas tentang dalil-dalil tentang kewajiban sholat Jumat. Dan hari ini kita akan membahas tentang syarat sah dan syarat rukun. Bedanya syarat sah dan syarat rukun apa? Kalau syarat sah, kalau ada sholatnya sah, kalau enggak ada berarti enggak sah. Kalau syarat wajib, kalau ada berarti wajib, kalau tidak ada berarti tidak wajib. Dan kayaknya ini bapak-bapak semua ini semuanya sudah wajib Jumatan kan ya? Sudah sunat kan ya? Atau ada yang belum dua kali? Sunat itu sakit loh pak ya. Buktinya nggak ada laki-laki yang mau lagi kan, nggak ada. Kapok ya pak ya, sekali aja ya. Meskipun kadang-kadang orang itu kalau masuk Islam itu pak, yang paling ditakut itu sunatnya pak. Oke. Dan hari ini kita akan membahas tentang syarat sah dan syarat wajib. Kalau kita bicara tentang syarat sah dan wajib, nanti ada tempatnya, ada masuk waktunya. Ya, meskipun nanti yang ketiga ini ada izin penguasa, ini menjadi hal yang diperdebatkan di antara para ulama. Tapi dua hal ini harus ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada sholat Jumat karena tidak wajib, dan juga tidak sah sholat Jumat. Yang pertama adalah tempat. Ya, sholat Jumat itu harus memenuhi syarat tempat. Ya, meskipun nanti pak, ini nanti agak perdebatannya agak panjang karena memang lagi-lagi dulu Nabi tidak menjelaskan secara spesifik, tapi Nabi menjalaninya. Nanti kalau dalam kasus-kasus kontemporer nanti kita akan coba praktekkan dan akan diskusikan, karena bisa jadi dalam kitab fikihnya nggak ada. Dan dalam bab sholat Jumat itu benar-benar banyak yang sifatnya baru. Contoh pak, hari ini
Kalau kita sholat Jumat di An-Nur di atas, itu masjid atau bukan, Pak? Bukan ya, Pak ya? Bukan ya. Pertama itu. Yang kedua, dari sekian banyak yang hadir, itu rumahnya dekat sini atau jauh-jauh, Pak? Jauh-jauh. Ya, Pak ya. Berarti enggak warga sini dong. Kalau enggak warga sini, boleh enggak ngadain Jumatan? Pertanyaan ketiga, kira-kira ustadznya, Pak, itu dari sini atau dari jauh? Ya enggak tahu sih, Pak ya. Kalau misalnya ustadznya dari Bandung, Pak, musafir, ya Pak ya. Boleh enggak ngimamin Jumatan? Nah, ini benar-benar yang sifatnya baru. Apalagi nanti kalau bicara tentang tempat, katanya enggak boleh ada dua masjid dalam satu kampung. Kira-kira di sini dekat masjid ada enggak, Pak? Ada ya, Pak ya. Nah, meskipun mungkin juga enggak muat. Apalagi juga mungkin juga agak apa namanya harus keluar dulu. Tapi dalam bab jumatan itu nanti ada banyak hal yang sifatnya baru. Ya, dan sangat mungkin ulama kontemporer juga beristihad yang berbeda dengan istihadnya para ulama dulu. Oke, kita akan lihat yang pertama gini. Syarat sah dan syarat wajib yang pertama, ya ini ada gabungannya sah dan wajib, yaitu harus berada di tempat yang namanya Al-Misru. Kata Al-Misru itu artinya apa? Bukan Mesir. Al-Misru itu kalau pakai Al itu artinya adalah tempat, tapi dalam tanda kutip bukan di Badui. Nah, Bapak mungkin kalau kebayang Badui itu kebayangnya orang mana? Banten ya, Pak ya. Mereka menyebut sendiri kan enggak Badui kan ya, Pak ya? Enggak ya. Itu sebutan orang-orang, Pak. Jadi Badui itu ada sejak zaman Nabi. Bahasanya sekarang itu nomaden. Ya, Pak ya. Aslinya, Pak, Badui itu nomaden. Berarti tempat yang digunakan untuk Jumatan itu tidak harus masjid, tapi bukan tempat yang nomaden. Nomaden kalau zaman dulu, Pak, itu orang itu tinggal berada di misalnya padang pasir gitu ya. Rumahnya itu enggak yang selalu ada. Nah, kalau yang tidak selalu ada ini berarti tidak wajib Jumatan. Kalaupun ada Jumatan juga beberapa pendapat ulama mengatakan tidak sah. Ya, Pak ya. Ini kalau nomaden. Oke, namanya Al-Misru. Oke. Dan juga di tengah-tengah tempat tinggal atau di pemukiman. Nah, meskipun dalam bahasa Hambali boleh di perkemahan, tapi kebanyakan begini. Ini untuk menjelaskan bahwasanya tempat sholat Jumat itu tidak harus di masjid, tapi di perkampungan, ya Pak ya, yang sifatnya itu tetap bukan nomaden. Oke. Bisa kebayang, Pak ya? Bisa ya, insya Allah ya. Berarti kalau pertanyaannya Jumatan kita di sini itu nomaden atau tidak, Pak? Ya, enggak ya, Pak ya. Buktinya tempatnya itu-itu saja. Di perkampungan enggak? Iya, kita berada di wilayah yang ada apa namanya orangnya di situ gitu ya. Bukan di hutan, bukan di padang pasir, dan bukan di lautan. Karena hari ini, Pak, ternyata banyak orang yang mencari uang itu di tengah laut. Namanya apa? Offshore ya, Pak ya. Offshore tahu, Pak? Offshore tahu ya, offshore ya. Pengeboran lepas pantai. Itu, Pak, mereka di situ nomaden. Kenapa? Karena tidak selalu di situ. Buktinya rumahnya enggak dibawa ya, Pak ya. Rumahnya ditinggal gitu ya. Oke, berarti di situ tuh beberapa orang itu kalau di offshore itu mereka itu ini, Pak, shiftnya itu ada yang 10-10. 10 kerja, 10 libur. Ya, Pak ya. Saya pernah Jumatan di apa ini, apa Pulau Seribu, tapi bukan di Pulau Seribunya. Di pengeboran lepas pantainya. Waktu itu diundang untuk sholat Idul Fitri, ya. Di helipadnya, Pak. Yang saya bayangin itu, Pak, kalau di offshore itu yang kayak di film-film ya, Pak ya, atau di iklan-iklan yang badannya itu apa harus kotor-kotoran gitu ya. Yang lagi badannya kotor gitu. Ternyata, Pak, di sono itu sudah jadi semuanya dan mereka kerjanya cuma ngecek mesin doang. Liatin, oh bagus. Selebihnya, Pak,
main pingpong ya, Pak, ya. Kemudian jalan-jalan, cuma ngecek gitu doang, Pak. Makanya nyaman banget dan mereka bisa jamaah full 5 waktu. Makanya banyak orang yang jadi soleh setelah pulang dari situ karena apa? Karena ternyata kayak orang di pesantren, Pak. Cuma bedanya apa? Mereka digaji. Duitnya banyak lagi ya, Pak, ya. Orang kalau kerja di minyak kan duitnya banyak ya, Pak, ya. Kecuali kalau yang jalan-jalan minyak-minyak lah, itu mungkin gajinya sedikit. Lah, pertanyaannya, mereka wajib jumatan enggak ya? Nah, di sinilah ulama berbeda pendapat. Ya, Pak, ya. Termasuk beberapa orang yang kerjanya di kapal, Pak. Tapi kapalnya besar sekali. Ada orang ya, Pak, ya, yang kerjanya di kapal yang besarnya itu 5 kali lipat dari lapangan bola. Karena panjangnya saja itu 500 meter. Ada enggak, Pak? Ada, Pak, ya? Ada. Ya, saya kemarin ditanya jemaah, "Ustaz, kapal saya itu hampir enggak pernah nyandar, Pak. Enggak pernah nyandar ke apa samping gitu ya, karena saking gedenya. Kalaupun ada itu diambilin dari kapal-kapal kecil atau nyandernya itu jarang. Ada yang nyari apa ikan itu ada yang 3 bulan enggak pulang-pulang." Ya, Pak, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih dari 3 bulan, Pak. Tapi di situ karyawannya enggak cuma 10, bisa jadi 100 ya, Pak, ya. Bisa jadi 200. Bisa jadi banyak muslimnya. Pertanyaannya, wajib jumatan enggak ya? Ya, Pak, ya. Nah, di sini kemarin juga ada yang nanya, "Kapal saya itu enggak nyender selama 5 bulan. Berarti selama 5 bulan saya enggak jumatan, Ustaz. Itu kira-kira sudah kafir atau belum ya?" Pertanyaannya kok sudah kafir atau belum? Karena, Pak, itu kalau dalam keadaan seperti itu masih sholat aja sudah bagus, Pak. Iya, Pak, ya. Karena apa? Karena duitnya banyak ketika nyandar. Oh, duitnya banyak, Pak. Saya itu punya teman pernah kerja di situ, Pak. Katanya, Pak, kalau lagi nyandar kadang-kadang nyandarnya itu di LA, Pak. Bapak tahu LA, Pak, ya? Lenteng Agung. Las kok LA? Las Vegas yang judi itu, Pak. Las Vegas ya, Pak? Las Angeles atau Las Vegas? Vegas. Los, kalau LA itu Los Angeles ya. Pokoknya yang judi itulah ya. Dia itu masuk di situ, Pak. Itu 3 hari enggak keluar-keluar. Keluarnya kalau duitnya habis, Pak. Makanya kadang-kadang itu ada beberapa tempat yang tidak ada orang kecuali orang itu nomaden. Ya, makanya syarat pertama adalah tempatnya ada di perkampungan yang tidak pindah-pindah. Maka aslinya kalau tidak berada di perkampungan yang tidak tetap, ya, Pak, ya, atau yang tetap, mohon maaf, itu berarti aslinya ya itu tidak wajib, Bapak, jumatan. Ya, Pak, ya. Oke, ya. Makanya ini yang penting dulu yang pertama. Tempatnya itu di perkampungan meskipun tidak di masjid. Apa dalilnya? Dalilnya justru Nabi sholat Jumat pertama itu ketika Masjid Nabawi belum apa? Belum dibangun. Makanya di Jakarta itu, Pak, ketika sholat Jumatnya kok di basement, di parkiran, itu tidak masalah. Ya, cuma sedikit masalah dalam bab tahiyatul apa? Masjidnya. Karena kalau di parkiran tidak ada tahiyatul parkiran, ya, Pak, ya. Enggak tahu kalau Bapak Jumatan di sini sholatnya niatnya apa? Sholli sunnata tahiyatul basement atau tahiyatul parkiran, ada enggak? Enggak ada, ya. Tapi tidak dilarang sholat selama khatib belum naik ke atas apa? Mimbar. Bapak boleh sholat apa saja. Maksudnya sholat yang sunnah bisa sholat duha, sholat setelah wudu atau sholat sunnah mutlak, enggak dilarang, ya, Pak, ya. Ini ketika sholat bukan di masjid. Tapi kalau di masjid, meskipun khatib sudah naik ke atas mimbar, tetap disunahkan untuk sholat apa? Tahiyatul masjid. Bedanya di situ, ya, Pak, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Pak, sudah masuk waktu. Nah, sudah masuk waktu itu menjadi syarat sah dan syarat wajib. Maksudnya, kalau belum masuk waktu, berarti belum sah sholat Jumat, ya, Pak, ya. Kalau belum masuk waktu, berarti belum wajib sholat Jumat. Oke, dua ini ya, ini namanya syarat wajib dan syarat sah. Ya, meskipun yang ketiga ini nanti jadi perdebatan karena dalam mazhab Hanafi saja yang menyebutkan harus ada izin dari penguasa, meskipun ulama lain bilang enggak harus ada izin, yang penting ada sholat Jumat. Nah, hanya saja mayoritas ulama menyebutkan waktu sholat Jumat adalah waktu sholat
zuhur. Meskipun ada satu pendapat, meskipun pendapat ini dianggap lemah, yaitu waktu sholat Jumat itu seperti waktu sholat duha. Tapi ini pendapatnya lemah karena dalilnya itu debatable. Salah satu dalilnya itu gini, sahabat Nabi itu bilang, waktu di zaman Nabi kita sholat Jumat, kita pulang itu pak, kita masih nyari-nyari ini apa namanya bayangan untuk berteduh. Nah di sini dalam Hambali dikatakan, berarti kalau nyari bayangan untuk berteduh, berarti bayangannya masih deket dong ya pak ya, oke ya. Nah, tapi ini kan debat tebel karena bayangan untuk berteduh itu nggak harus belum masuk waktu sholat duhur. Makanya pak, menurut mayoritas ulama disebut sah sholat Jumat kalau sudah masuk waktu sholat zuhur. Meskipun ya kita kadang-kadang pak dalam bab waktu sholat Jumat itu masuk waktu sholat zuhur itu nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Yang bermasalah kadang-kadang ya kita malah sholat Jumat itu pak malah kadang-kadang terlalu apa namanya apa terlalu tepat. Maksudnya gini, di kita pak ketika ada Jumatan kok sudah masuk waktu zuhur, kok imamnya belum naik ke atas mimbar, kira-kira jamaahnya resah nggak pak? Resah. Yang paling resah itu pak ketika khotibnya belum datang tapi sebentar lagi zuhur, itu yang resah siapa? Takmirnya ya pak ya. Yang pernah jadi takmir pasti bingung, 5 menit ini mau zuhur, ini ustadznya kemana? Makanya kalau saya sholat Jumat itu, kalau jadi khutbah itu hampir-hampir nggak pernah naik mobil, bawa motor. Karena saya dulu pernah di daerah Setiabudi sini, cuma khutbah di daerah SCBD. Di situ ada kantor namanya apa Jek TV. Itu ternyata di kolong apa namanya? Di situ ada kolong Sudirman ya, Pak. Kolong Sudirman sih, yang kolong yang suka ada semanggi, yang suka ada yang sembunyi itu pak ya. Kalau naik motor kan ada orang ya, pak polisi sembunyi pak ya. itu macet total pak, itu ditelepon pengurus, pak ustadz nyampe mana? Ini nyampe kolong semanggi, segera ya pak ustadz, kan masih 10 menit lagi gitu ya. Nanti kalau telat gimana? Kita itu pak jumatan kadang-kadang pak hampir-hampir di Jakarta pak telat 5 menit itu sebuah aib pak, nggak pak ya? Apalagi telat 10 menit itu jamannya bingung, ini jumatan kan jadi atau enggak nih gitu ya. Kalau enggak jadi kan saya pulang gitu ya. Padahal gini, waktu sholat Jumat adalah waktu sholat apa? Zuhur. Berarti kalau jumatan kok jam 1 itu boleh enggak sih pak? Boleh, tapi viral ya pak ya. Paling-paling di TikTok viral gitu. Makanya di Indonesia itu bukan masalah waktu sholat Jumat itu apa namanya kapan, tapi ternyata jumatan itu paling tepat di antara yang lain ya pak ya. Nah, karena tet langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meskipun pak jamaahnya baru datang cuma 10 orang. Kenapa? Karena kadang-kadang jumatan itu kita itu ya sholat zuhur kadang-kadang waktu zuhur jam berapa, kadang-kadang jam 11:35-40 ya pak ya, itu kadang-kadang orang kantor itu belum pada datang. Makanya kalau ternyata suatu tempat kok bisa janjian bareng sholat jumatannya agak diundur pak, itu gak masalah ya pak ya. Saya tuh pernah dulu jumatin di salah satu kantor itu, saya datang itu nggak janjian sama pengurusnya sih, saya kadang-kadang salah, salahnya gini, ketika datang loh kok sepi, jangan-jangan nggak jadi. Ternyata pak saya tanya, loh kok sepi? Oh iya maaf pak ustadz, nggak salah, nggak ngabari, sini jumatannya selalu jam 12 meskipun zuhurnya jam 11:40. Jadi ketika datang gitu pak, saya duluan. Wah, saya dapat onta nih gitu ya. Yang lain ternyata belum datang. Ini khotibnya saking rajinnya datang duluan ya, Pak. Makanya boleh Pak Ustaz? Boleh ya. Ini ada satu hotel, Pak. Karena jumatannya ya di situ orangnya itu saja mereka janjian seperti itu. Cuma ya agak enggak biasa gitu, Pak ya. Tapi intinya yaitu sholat Jumat itu sah ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, oke pak ya, oke. Dan sholat zuhur itu kalau di kita kan apa kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur gitu ya, itu sebenarnya kalaupun diundur sejenak itu tak masalah demi banyaknya apa jamaah.
Ya, karena dalam mazhab Syafi'i, Pak, nanti ada syarat 40 orang itu harus hadir di dua khutbah. Meskipun nanti dalam syarat berapa orang nanti jadi perdebatan. Oke ya, ini yang pertama tentang syarat sah dan syarat wajib, itu tempatnya tidak harus di masjid, meskipun di masjid utama, ya Pak ya. Yang kedua sudah masuk waktu sholat, yaitu sholat zuhur. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah, kalau kita bicara mengenai syarat wajib saja, oke. Syarat wajib saja itu berarti kepada orang yang wajib Jumatan. Syaratnya apa? Syarat wajib yang pertama yaitu al-iqamah bil misr. Ini bahasa Arab, Pak. Iqamah itu artinya berdiam diri, bil misr itu di suatu tempat. Tapi Pak, ini ada maknanya. Iqamah itu apa sih maknanya iqamah? Kalau kita iqamah kan biasanya wabar-wabar, asalailailuah, kan itu Pak ya. Itu namanya iqamah ketika mau sholat. Tapi iqamah di sini artinya orang yang berdiam diri dalam suatu tempat. Lawan iqamah adalah musafir. Makanya orang kalau tidak musafir disebut dengan mukim. Meskipun kata mukim, Pak, itu karena sudah jadi bahasa kita kadang-kadang keliru-keliru. Saya tanya, "Ustaz, mukim di mana?" Ya, Pak ya. Ah. Oh, mukim di Bekasi. Oke. Okay. KTP-nya mana? KTP-nya kampung misalnya. Berarti, Pak, di Bekasi itu mukim atau tidak? Ada orang, Pak, dia itu PJKA. Pulang Jumat kembali Ahad. Bukan tahu ya, Pak ya. Rumahnya itu di Jogja, Pak. Kerjanya di Jakarta. Itu tiap Jumat balik, Pak, ke Jogja. Ya, Pak ya. Sore gini nih Jumat nih pulang. Nanti, Pak, hari Minggu sore, Pak, balik lagi Jakarta. Istrinya di sono, di kampung semuanya di sini ngontrak, Pak. Pertanyaannya, dia musafir enggak kalau di Jakarta? Ha, ini nih. Ini nih kata musafir dan mukim ini harus difahami. Kenapa? Karena disebut mukim itu tidak harus orang yang berdiam diri di rumahnya sendiri. Selama dia bukan musafir berarti apa? Mukim. Berarti orang yang punya dua istri. Istri pertama di Jakarta, terus dia buka cabang di Bandung ya, Pak ya. Franchise-nya di Bandung, Pak. Kok ketawanya kayaknya kok mencurigakan. Berarti ketika dia itu di Jakarta, berarti dia mukim. Kalau di Bandung berarti dia apa? Kan punya rumah, punya istri, berarti apa? Mukim juga. Ya, Pak ya. Karena dia punya rumah, punya istri. Tapi di jalannya bisa disebut sebagai musafir. Orang yang di Jakarta ngontrak, tapi kerjanya di Jakarta. Ketika weekend di misalnya ya enggak jauh-jauh lah, enggak usah ke Jogja lah. Misalnya apa namanya? Inilah Purwakarta gitu misalnya, Pak ya. Kan sudah musafir tuh, Pak tuh. Berarti kalau di Jakarta kok dia ngontrak, itu Pak, berarti bukan musafir. Karena memang tinggalnya di situ. Meskipun rumahnya, KTP-nya itu di kampung. Bapak ini termasuk, Pak. Pak Edwin ini rumahnya di Depok ya. Nah, kira-kira kalau dari Depok ke sini musafir enggak? Musafir. Berarti kalau pas hari Ramadan boleh enggak tidak puasa? Nah, makanya banyak yang enggak puasa itu mungkin pada musafir ya. Tanya, kok makan? Hehe. Musafir. Rumahnya mana? Ini Bojonggede namanya. Bojonggede musafir. Plak. Ya, nanti ada tulisannya Tuman gitu ya. Pertanyaannya, orang kalau rumahnya kok Bogor, Pak, ke Jakarta, itu musafir enggak, Pak? Enggak, ya, Pak ya. Kecuali Bogornya mungkin lebih dari 70 atau 80 kilo mungkin. Ya, Pak ya. Tapi kalau cuma di Depok itu berarti bukan musafir. Kalau bukan musafir sama dengan mukim. Kalau mukim berarti sudah termasuk syarat wajib apa? Jumatan. Berarti orang yang rumahnya Depok, rumahnya Bekasi, rumahnya Tangerang, kerjanya di sini, Pak. Berarti mereka bukan apa? Musafir. Kalau bukan musafir, wajib Jumatan enggak? Wajib. Meskipun juga banyak yang titip absen dulu ya, Pak ya. Wah, hari ini saya absen dulu lah gitu ya. Ada, tapi sudah wajib, sudah karena sudah masuk syarat apa? Wajib. Yang kedua, dia itu iqamahnya bil misr. Misr itu tempat yang memang ditempati
secara apa sepanjang waktu, bukan yang cuma sebentar-sebentar. Kalau yang cuma sebentar-sebentar itu namanya Badui. Jadi Badui itu Pak, lawan dari Misr. Ya meskipun nama ini nih jarang dipakai kecuali dalam bab sholat Jumat, ya artinya ketika ada orang mukim sih, enggak musafir sih, tapi dia berpindah-pindah. Lah yang berpindah-pindah ini Pak, dalam bahasa Arabnya namanya Badui, ya Pak ya. Itu mereka tidak wajib sholat Jumat karena tempat hidupnya mereka berpindah-pindah. Kalau hari ini sih agak-agak jarang ada yang seperti itu. Oke ya. Ini yang pertama. Nah, ini yang kedua, Pak. Seorang yang laki-laki, artinya perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi, Pak, di sebagian tempat perempuan ada yang Jumatan. Ada enggak, Pak? Ada, Pak. Daerah saya itu, Pak, perempuannya ada Jumatan. Meskipun biasanya perempuannya Jumatan itu yang tua-tua. Karena kalau yang muda ke Jumatan, nanti jamaahnya senang ya Pak ya. Eh, itu datang enggak gitu. Nah, semangat. Oke. Okay. Makanya laki-laki itu wajib sholat Jumat, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau Jumatan tidak dilarang, kalau sholat Jumat berarti sudah gugur kewajiban sholat zuhurnya. Ya Pak ya. Oke okay, ya. Ini yang membedakan gini Pak. Kalau perempuan itu sholat zuhurnya itu dia itu Pak menjadi kewajiban asli, adapun sholat jumatnya itu kalau dia jumatan tidak dilarang. Berarti sholat jumat keliru, sholat zuhurnya perempuan itu tidak harus nunggu selesai jumatannya masjid, karena seorang perempuan tidak wajib sholat apa? Jumat. Artinya ketika seorang perempuan sudah azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, khotibnya masuk khutbah, seorang perempuan boleh enggak sholat zuhur? Boleh. Ya Pak ya. Ini yang pertama. Yang kedua gini. Orang yang wajib sholat Jumat kok tidak datang Jumatan? Ya Pak ya. Kan dia tetap wajib sholat apa? Zuhur. Tapi kalau dia wajib Jumatan tidak ada uzur kok enggak Jumatan, berarti zuhurannya dia sah ketika sudah dilaksanakan Jumatan di masjid. Berarti kalau masjidnya kok belum sholat Jumat Pak, kok dia sholat zuhur, tidak sah karena dia harusnya datang apa? Jumatan. Ya Pak ya. Ini ketika tidak ada uzur. Tapi kalau ada uzur misalnya sakit, kalaupun dia sholat ya sah-sah saja. Oke ya. Ini yang membedakan seorang perempuan tidak harus menunggu selesainya Jumatan karena mereka tidak wajib sholat Jumat. Kemudian yang berikutnya yaitu sehat. Oke. Sehat ini menjadi syarat juga dari orang wajib sholat Jumat. Artinya kalau sedang sakit berarti tidak wajib sholat Jumat. Kemudian sudah baligh, tapi kalau anak kecil tidak dilarang ikut Jumatan. Ya Pak ya. Kemudian merdeka. Kata merdeka ini Pak, kadang-kadang apa pengertian kita selalu 17-an Agustus. Ya Pak ya. Itu merdeka secara bangsa. Tapi kalau merdeka sini sih artinya bukan merdeka itu, tapi merdeka dari perbudakan. Bapak mungkin gak kebayang, budak itu Pak diakui dalam Islam. Loh berarti Islam tetap melestarikan perbudakan dong. Bukan melestarikan tapi menghilangkannya secara pelan-pelan. Ya Pak ya. Mulai dari dengan memerdekakan budak itu Pak dianggap sebagai sebuah pahala yang besar. Ya nanti Pak dalam bab tentang perbudakan itu saya pernah nulis buku judulnya Budak dalam Literatur Sejarah, dalam literatur syariah ya Pak ya. Itu seorang budak itu Pak, seorang perempuan itu boleh disetubuhi oleh tuannya tanpa harus nikah Pak. Makanya ada seorang yang punya disertasi laki-laki perempuan boleh nikah asalkan perempuannya dianggap budaknya. Jawabannya enggak boleh. Karena orang yang merdeka, lahir secara merdeka Pak, itu enggak bisa menjadi budak. Menjadi budak itu kalau bapak ibunya dulu budak atau terjadi peperangan yang apa benar ya Pak ya, dan dia diperbudak. Nah, tapi sekarang sudah enggak dibudak. Dan kalau orang itu kok budak, itu tidak wajib sholat apa? Jumat. Tapi syarat ini biasanya sudah enggak ada untuk hari ini. Paling-paling ada orang yang dianggap budak ya Pak ya, budak dolar ada Pak ya. Nah, budak bosnya mungkin ada. Oke,
Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada uzur syar'i. Lah, uzur syar'i ini Pak nanti bisa hujan. Kalau dalam literatur fikih terdahulu itu hujan menjadi salah satu uzur untuk tidak apa? Sholat Jumat. Atau banjir misalnya. Ya, meskipun hari ini kalau hujan kok enggak Jumatan, Pak. Seneng ya, Pak ya. Ngeliatin, wah hujan, ye libur. Enggak. Kalau zaman dulu di zaman Nabi mungkin karena masjidnya itu Pak, itu tengahnya itu bolong Pak. Ya Pak ya, Bapak pernah ngelihat model Masjid Nabawi nggak Pak, zaman itu? Ya, tengahnya itu masih bolong begitu, kalau hujan Pak, itu pastinya nanti banjir. Dan di sana itu hujan bisa dihitung untuk setahun itu paling sekali dua kali saja. Makanya orang Arab itu kalau hujan senang banget Pak. Saya itu punya dosen dari Mesir, awal-awal datang ke Jakarta, hujan Pak ngeliatin, wow hujan ya Pak ya. Kayak orang Indonesia Pak, kayak Eropa ngeliat salju Pak, wow salju ya Pak ya, seneng banget ya Pak ya. Seneng kata orang apa, wah turis nih gitu ya. Berarti orang Indonesia dianggap apa, turis ya. Itu pertama-pertama, lama-lama hujannya, wah tiap hari hujan gitu. Awalnya Pak, kita masuk ketika hujan itu, kita ke masjid itu lewat depan rumahnya. Ustadz kita itu yang dari Mesir itu bilang, bukankah kalian tahu kalau hujan itu termasuk udzur syar'i untuk datang, untuk tidak datang ke masjid? Ya, kita itu bawa payung gitu ya. Nah, iya Ustadz kita tahu, tapi nggak apa-apa, kita pengen ke masjid aja. Nah, dia masih ngeliat hujan. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih. Hari keempat Pak, beliau beli payung datang ke masjid. Akhirnya ikut juga ke masjid, karena udzur hujan ini agak-agak susah diterapkan hari ini karena kita hampir-hampir ya sering hujan gitu Pak ya. Ya meskipun kalau hujannya deras banget misalnya mestinya agak jauh dan agak-agak banjir begitu, itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi udzur tidak Jumatan. Ya, termasuk kemarin-kemarin ketika terjadi pandemi yaitu tidak diperkenankan berkumpul untuk apa? Di rumah saja, berarti boleh untuk tidak apa? Jumatan. Ya Pak ya. Ini tentang syarat wajib dari Jumat. Kemudian kalau syarat sahnya, nah ini. Syarat sahnya itu biasanya para ulama menyebutkan yang pertama syarat sahnya yaitu didahului dengan khutbah. Oke, meskipun insya Allah nanti saya akan bahas tersendiri Pak tentang khutbah Jumat itu sendiri. Karena saya yakin ya khutbah itu kita sering mendengarkan, tapi mungkin kita agak setengah-setengah mendapatkan informasi tentang khutbah itu sendiri. Saya itu pernah Pak dilapor jamaah, Pak Ustadz ya, saya kemarin dengar khutbah dari Ustadznya itu kok cuma sekali khutbah saja, sah atau tidak? Ya Pak, kan biasanya dua kali ya Pak ya. Ya saya cuma nanya sebentar, ini Ustadznya yang khutbahnya sekali atau bapaknya yang tidur? Karena ternyata Pak, banyak orang ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan dengar, lama-lama langsung kepalanya itu hilang semua ya Pak ya. Bangunnya ketika imam sudah awamawfir, ya sudah bangun gitu ya. Makanya kalau khutbah Pak, saya selalu membiasakan diri untuk awamawfir. Karena kalau enggak awamawfir, itu kasihan jamaahnya Pak. Tahu-tahu dibangunin untuk sholat, itu kadang-kadang sholatnya gini-gini ya Pak ya. Makanya awamawfir itu sendiri juga tidak menjadi syarat dari sahnya khutbah. Ya, meskipun kadang-kadang kalau kita ada khotib kok enggak awamawfir, kita nanya, lah khotib kok enggak doa ya Pak ya? Padahal doa itu enggak harus awamawfir. Makanya insya Allah nanti saya akan bahas tersendiri. Ya, semoga kalau khotibnya kok enggak hadir ya, insya Allah Pak Edwin berani lah gitu ya. Enggak harus ada badalnya gitu ya, enggak usah. Nah, Ustadz sudah siap. Karena khutbah khotib sekarang Pak itu benar-benar beda dengan zaman Nabi, apalagi di Jakarta. Apa bedanya? Di zaman Nabi Pak, yang khotib itu kira-kira sahabat Nabi gantian atau cuma Nabi saja Pak? Nabi saja ya Pak ya. Pernah enggak nanti di Jumat pekan pertama khutbahnya adalah apa? Abu Bakar ya Pak ya. Jumat kedua adalah Umar. Kira-kira gantian enggak Pak? Enggak. Ya, setelah Nabi meninggal, yang jadi khutib siapa Pak? Ya Abu Bakar, ya Pak. Nah, makanya khutib hari ini, ya, jauh-jauh hari sudah dihubungi.
Ustaz, bisa enggak khotib di daerahku ya, Pak ya? Enggak tahu DP sudah buat atau belum? Udah ya? Lagi jalan ya. Saya lupa sudah dibuat atau belum. Jangan-jangan enggak dapat bagian ya. Enggak apa-apa. Ya ini benar-benar sifatnya baru. Ya, pertanyaannya, boleh enggak? Hampir-hampir enggak ada mempermasalahkan kan ya? Enggak ada yang bilang bid'ah, enggak ada kan ya, Pak ya? Karena kalau bilang bid'ah, nanti ustadznya enggak diundang, Pak. Padahal itu benar-benar beda dari zaman Nabi. Nyawanya. Emang boleh, Pak Ustadz? Tidak ada larangan. Ya, Pak ya. Oke, dalam bab ini tidak ada larangan. Meskipun kalau ditanya, di zaman Nabi contohnya gimana? Nabi contohnya gimana? Enggak ada yang ngomongin begitu, Pak. Meskipun ustadz-ustadz yang suka bilang, kalau enggak ada di zaman Nabi, berarti itu bid'ah. Enggak pernah bilang begitu, Pak. Karena dia punya jadwal khutbah kemana-mana, ya Pak ya. Coba Bapak perhatikan nih, ustadz-ustadz yang agak-agak kaku gitu Pak ya. Kalau enggak ada di semua Nabi, terus kita mau ikut siapa? Kayaknya enggak ada Pak ya. Lagi giliran khutbah kok gentian itu enggak ada. Makanya khutbah itu benar-benar nanti ada yang sifatnya itu diperdebatkan. Misalnya harus dua atau boleh satu, kalau bahasa Arab semua boleh atau tidak, atau kalau terjemah pakai bahasa Indonesia gimana, itu nanti ada apa syarat bukunya. Insya Allah nanti saya akan pending untuk di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua apa, harus dilakukan dengan berjamaah, namanya aja sholat apa Jumat ya. Cuma masalahnya gini, yang jadi perdebatan berapa dianggap sah jamaah itu orangnya ya. Yang kita tahu di Indonesia berapa, 40 orang, dan itu memang pendapat dari madhab Syafi'i dan Hambali. Ya Pak ya. Kenapa 40? Karena sejak awal Nabi Jumatan itu enggak pernah kurang dari 40. Minimalnya 40. Makanya ketika Jumatan kok kurang dari 40 dalam madhab Syafi'i, oh berarti Jumatannya enggak sah. Berarti setelah khutbah enggak sholat Jumat tapi sholat zuhur. Hanya saja Pak, hanya saja ternyata ini bukan suatu yang disepakati. Kenapa? Dalam madhab Maliki enggak 40 Ustaz, 12 cukup minimalnya. Iya Pak ya. Kenapa mereka berpendapat 12? Ya nanti kita akan bicara tentang apa yang bisa kita ambil dari situ. Dalam madhab Maliki kenapa 12 Pak? Ternyata mereka punya dalil-dalilnya gini. Dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaiman. Hafal ya, alhamdulillah. Nah, di dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan ketika orang-orang di zaman Nabi melihat ada orang jualan, Pak. Orang jualan itu bukan seperti hari ini. Mereka itu kan apa ya? Kulakannya dari jauh ya, Pak ya. Ketika datang kalau enggak segera nanti enggak dapat bagian. Itu orang-orang yang Jumatan itu Pak meninggalkan Nabi dalam keadaan berdiri khutbah, dan yang apa yang masih ada di masjid, riwayatnya disebutkan ada cuma 12 orang kata Jabir bin Abdullah, dan Jabir saat itu hadir di situ. Makanya dalam madzhab Maliki menyebutkan lah itu tinggal 12 itu ya, tapi Nabi tetap Jumatan kok gitu ya Pak ya, berarti enggak harus 40 dong, 12 tetap dong. Oke, ini dalam madhab apa? Maliki. Ya. Cuma Pak, bilangan 12 itu juga bukan yang disebutkan 12 itu minimalnya. Makanya dalam madhab Hanafi gini, kata siapa harus 40? Kata siapa harus 12? Kan yang penting jamaah, Jumat. Jumat itu kan banyak orang. Dan banyak dalam bahasa Arab itu minimalnya 3, Pak. Karena di dalam bahasa Arab ada mufrad 1, tunggal, ada tasniah yaitu 2, dan ada jamak, dan jamak itu berapa? 3. Kalau 2 itu belum banyak kalau dalam bahasa Arab. Ya Pak ya. Kalau kita kan cuma plural dan singular dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab ada mufrad, tasniah dan jamak. Dalam mazhab Hanafi Pak, Jumatan itu boleh 3 orang. Yang satu khatib, yang satu imam, yang satu muadzin. Terus yang dengerin siapa? Ya mereka sendiri. Itu boleh Pak. Ya, tapi di Indonesia enggak lazim ya Pak ya. Makanya ini yang menjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau jamaahnya sepakat sholatnya ya, tapi kalau berapa minimalnya ternyata ada perbedaan dalam sudut pandangnya. Ya, kenapa berbeda? Karena Nabi enggak pernah menyampaikan
siapa yang jumatan kurang dari 40 enggak sah gitu Pak ya. Hanya Nabi jumatan ya sering 40 lebih, enggak pernah kurang dari 40, tapi pernah sekali 12. Dan 12 pun Nabi jumatan, cuma juga tidak sebutkan 12 itu minimal, makanya Hanafi bilang enggak ada batasan-batasan itu. Yang penting orang itu banyak berarti minimal 3 itu sudah dianggap sah gitu ya. Hanya saja kalau di kita kan enggak lazim Pak, ada 3 orang nih ya. Udah kamu khatib ya Pak ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya. Yang satu ngantuk, yang satu main HP Pak. Udah selesai ya Pak ya. Makanya kalau kita insya Allah lebih dari 40. Ini Pak termasuk banyak di sini ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian dan ini tidak ada jamaah ganda. Oke. Meskipun jamaah ganda itu sendiri ya, kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik itu selalu disebutkan tidak boleh ada dua masjid dalam satu kampung ya Pak ya. Cuma masalahnya hari ini Pak, disebut kampung itu gimana ya? Kan kita enggak punya patokan. Kalau kampung itu maksudnya adalah RW Pak. Ya kan susah ya Pak ya. Se-RW itu kadang-kadang beda. Kecuali kalau Bapak misalnya di transmigran, transmigrasi ya Pak ya. Di daerah transmigran itu Pak, transmigrasi itu bisa jadi satu kampung samping kanan kirinya hutan ya Pak ya, atau beberapa daerah yang masih di Jawa juga kadang-kadang ada satu kampung kanan kirinya sawah, ada Pak ya, itu mungkin disebut satu kampung. Nah ini yang agak-agak susah karena kaum urban itu gimana ya. Nah, jawabannya gini, di hari ini ya yang disebut kampung itu mengalami perkembangan ya. Kenapa? Karena dulu Pak disebut kampung itu hanya yang sifatnya horizontal, enggak ada rumah kok naik itu enggak ada. Sekarang Pak, satu tower apartemen itu bisa jadi naiknya berapa lantai? 100 misalnya Pak ya. Oke ya. Itu Pak satu lantai berapa kakak? Makanya kalau hari ini disebut satu kampung hanya satu masjid Pak, itu bisa jadi ya itu enggak relevan untuk Jabodetabek atau untuk DKI khususnya. Apalagi daerah-daerah yang sifatnya lebih apa ya, lebih banyak daripada Jakarta. Makanya ulama kantebar biasanya gini ya, selama apa namanya tidak dekat banget itu boleh ada dua jumatan dan tidak harus mengulang salah satunya. Kenapa? Karena dalam kitab-kitab fiqh klasik nanti gini Pak, ketika yang satu sudah selesai kok satu kampung yang satu belum selesai, berarti yang belakang itu harus sholat zuhur karena sudah keduluan yang lainnya. Makanya ada beberapa masjid kadang-kadang mereka Pak setelah sholat Jumat mereka apa? Sholat zuhuran bareng-bareng. Asumsinya kenapa? Khawatirnya kita masih di kampung yang sama di sono duluan. Khawatirnya gitu doang. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu ya Pak ya. Karena apa? Karena hari ini apa yang namanya kampung itu mengalami kemajuan ya. Makanya kalau hari ini kok ada dua jumatan itu sah dua-duanya dan itu tidak masalah. Oke. Karena sudah Isya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang khutbah Jumat ya. Termasuk nanti tentang azan juga perbedaan pendapatnya bagaimana ya, termasuk nanti tentang serba-serbi di hari Jumat sunahnya apa saja, apakah benar sunahnya itu mandi junub ya Pak ya. Terus apakah benar malam Jumat itu disebut dengan malam sunnah, kan ada sunnah maljum ada Pak ya. Nah itu nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum saya akhiri, kita masih ada sesi tanya jawabnya, barangkali ada satu dua yang ingin bertanya atau mengkonfirmasi dari apa yang saya sampaikan atau yang lainnya ada. Silahkan. Ya silahkan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kira gimana? Ada yang jawabannya normatif atau lingkungannya mesti ada kuburan kan katanya sama nggak sah. Cuma selama kanan kirinya itu kan dalam lingkungan masjid itu katanya cuma jarak itu paling ya dekat banget sih. Ya. Siap.
Oh, ini kayak di Madinah ya, Pak ya. Oke. Ini dalilnya ini. Hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat di depannya ada kuburan, dan jangan apa, duduk di atasnya. Oke. Makanya duduk di atas kuburan itu dilarang, Pak. Karena yang meninggal itu dianggap masih hidup, maksudnya di situ tuh berarti enggak sopan. Tapi juga Nabi melarang sholat menghadap ke kuburan. Oke ya. Makanya yang dilarang itu bukan kanan kirinya, tapi depannya kuburan terus sholat Allahu Akbar. Itu dilarang karena khawatirnya seolah-olah menyembah apa? Kuburan. Meskipun kalau sholat gaib itu enggak apa-apa. Sholat gaib itu apa? Ada orang meninggal, kita datang ke kuburannya, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh, ngadep kuburan boleh? Boleh. Berarti yang enggak boleh apa? Sholat yang ada rukuk sujudnya. Cuma ketika kuburannya di depannya, dan kuburan itu tidak ada batasnya antara orang yang sholat dengan apa? Kuburan tadi. Ya, meskipun kalau tadi kanan kirinya ya, Pak ya. Kalau kanan kiri itu enggak masalah karena kita enggak langsung menghadap ke kuburan. Oke ya. Kalau di depannya gimana, Ustaz? Banyak masjid, Pak, yang belakangnya itu kuburan. Misalnya nih, ini kiblatnya nih. Kadang-kadang setelah sononya itu kuburan ya, Pak ya. Oke, banyak kan yang seperti ini di Jakarta, banyak sekali, Pak. Nah, pertanyaannya boleh atau tidak? Jawabannya gini. Kalau sudah ada pemisah antara masjid dengan kuburan, entah jalan, entah tembok, ya Pak ya. Meskipun temboknya ada jendelanya, tapi ada temboknya, itu berarti sudah tidak menghadap kuburan. Tapi sudah ada pemisah. Ya, makanya kalau apa namanya sudah ada pemisah begitu, berarti ya sudah sah, enggak masalah. Ya, apalagi kanan kiri. Tapi kalau persis banget, kalau bisa cari tempat lain. Meskipun di masjid yang sama. Cari tempat lain itu maksudnya kadang-kadang gini, saya itu beberapa kali ketemu masjid gini. Dulunya kuburannya di depan masjid. Sudah ada pemisahnya. Enggak tahu depan atau belakang, Pak ya. Kalau arah kiblat sono, sononya masjid itu depannya masjid atau belakangnya masjid? Depan masjid kan? Tapi kalau janjian ketemu di depan masjid ya, itu di depan imaman atau di sononya? Di pintu masuk. Berarti depannya itu sono atau sini? Bingung ya? Depan masjid ya, depan kok enggak ada kok depan masjid. Lakin di tempat sandal. Oh, iya ya, depannya. Lah itu depan masjid sono. Lah. Sono belakang masjid berarti. Lah, terus gimana dong? Ini orang berantem gara-gara janjian di depan masjid gitu ya. Nah, yang penting ini depan imaman iya. Ya, ya. Tapi kalau belakang masjid ya udah berarti sononya kan gitu ya. Misalnya nih depan imaman itu kuburan dulunya di depannya. Sekarang diluasin, Pak. Ternyata di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah masjid ada kuburannya. Lah, yang ini nih gampang-gampang susah. Kenapa? Masjid Nabawi begitu. Masjid Nabawi itu kan, Masjid Nabawi itu sendiri kan sekarang sudah berada di lingkungan apa? Masjid. Masjid Nabawi itu, Pak. Dulunya itu ya samping Nabi. Dulunya Masjid Nabawi, rumahnya Nabi itu di sampingnya, dan Nabi meninggal di kamarnya siapa? Aisyah. Ya, Pak ya. Tapi sekarang Masjid Nabawi diperluas, mau enggak mau berarti masjidnya sekarang berada di lingkungan apa? Masjid. Bahkan kadang-kadang kita sholat sampingnya depannya itu Masjid Nabawi. Kok ulama memperbolehkan? Jawabannya karena sudah ada pemisahnya. Ya, jadi kita tidak dianggap persis langsung, tapi sudah ada pemisahnya meskipun sudah berada di lingkungan apa? Masjid. Ya, tapi kadang-kadang kan namanya kanan kiri, Pak, namanya banyak jamaah ya, Pak ya. Kadang-kadang enggak ketemu tempat. Ada tempat di situ, terus gimana dong? Mau enggak mau kan gitu ya. Ya kalau mau enggak mau sih, kalau bisa ada tempat lain, nyari tempat lain. Kalau tidak ada berarti niat kita tidak menyembah kepada kuburan tapi tetap kepada Allah. Oke, karena itu darurat. Oke ya.
bisa diterima jawabannya sama ya, bisa diterima. Oke. Satu lagi ada? Cukup? Wah, satu lagi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukim. Bedui. Ya, betul. Secara jauh betul. Ya. Ini masalah sopir lintas kota itu ternyata masalahnya banyak. Bukan masalah hidup sih ya. Masalah dalam bab fikihnya itu banyak. Pertama, dia itu musafir atau tidak? Kenapa? Orang kerjaannya. Kalau dia musafir berarti pas Ramadan dia enggak makan boleh. Cuma masalahnya ketika Ramadan enggak keliru, enggak puasa boleh. Cuma masalahnya kan dia kerjaannya kan sopir, terus kapan bayarnya? Ya. Termasuk juga sholatnya gimana ya? Nah, jawabannya gini. Selama dia kok dianggap sebagai musafir, berarti bukan mukim. Berarti dia tetap dianggap sebagai musafir. Ya, kalau dianggap sebagai musafir berarti dapat keringanan untuk tidak jumatan, untuk sholat jamak qasar, untuk tidak puasa. Ya, berarti dapat keringanan. Meskipun kerjaannya itu. Ya, hanya saja secara hukum memang dia dapat keringanan karena kerjaannya itu. Tapi ya, masa sih enggak pernah jumatan gitu ya. Nah, makanya ya untuk sesekali dia ikut jumatan enggak masalah, tapi ketika tiga kali pun dia enggak jumatan itu dianggap bukan bermaksiat. Selama dia dianggap sebagai musafir. Kalau antar kota itu gampang. Karena ada jarak yang ditempuh. Dan ulama mengatakan meskipun dia tiap hari begitu ya tetap dianggap musafir. Yang repot itu ketika bukan antar kota, tapi dalam kota. Contoh sopir busway. Pertanyaannya, sopir busway itu jumatannya di mana? Ah, repot nih. Ya, makanya kalau teman-teman kok bisa sholat di keliru, kok bisa kerja yang menjadikan kita bisa sholat itu syukuri. Ya, karena kalau ditanya sopir busway itu musafir nggak ya? Ya? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menempuh jarak yang disebut sebagai jarak musafir. Meskipun tiap hari ya muter-muter. Karena para ulama menyebutkan musafir itu bukan yang muter-muter, tapi kamu mau kemana sih? Kesono. Oh ya berarti jaraknya sudah pas, sudah mencukupi, berarti kamu musafir. Nah orang itu kalau punya mobil baru ya, mencoba misalnya, yuk coba mobil yuk, kemana? Yang penting ngabisin bensin, muter tol dalam kota. Masuk sekali pak, masuk jam 8, keluar-keluar jam 4 sore. Ngelancarin gitu, mobil baru kan ya. Terus pulang-pulang, saya musafir nih gitu ya. Musafir gak pak? Enggak. Ya makanya dalam bab tentang sopir antar kota itu agak gampang. Karena dia pak, musafir. Ya, kalau mukimnya gimana? Ya orang dia musafir gitu ya. Meskipun dia bisa mampir di mana saja. Sopir bis itu kan, kalau sopir truk pak, itu menurut saya lebih gampang daripada sopir bis. Karena dia nggak bawa penumpang. Kan ya. Dia bisa mampir ke warung remang-remang, bisa kan ya? Bisa. Mampir pipis, mipisin ban, bisa kan gitu ya. Tapi kadang-kadang yang tadi, kalau cuma mampir ke masjid sih gampang. Hanya saja kalau disebut musafir berarti dapat keringanan untuk tidak sholat Jumat, untuk qasar dan untuk jamak. Ya, hanya saja yang susah bukan itu. Yang susah adalah orang yang sopir sih, tapi muternya cuma dalam kota. Itu pak, saya berdiskusi dengan banyak orang itu selalu bilang, oh itu bukan musafir, gitu ya. Kenapa? Karena ya cuma di situ-situ saja. Padahal bisa jadi dalam sehari pak, dia menempuh jarak bisa jadi 200 kilo atau 300 dan lain sebagainya. Nah yang itu yang agak susah, kenapa? Ya kadang-kadang memang nggak ada waktu untuk apa, bisa jumatan. Karena dia lagi di jalan ya pak ya, bawa penumpang. Nah kalau jumatan gimana? Berhenti dulu.
lah di mana dong berhentinya? Makanya Pak, saksi cuma bukan membahas hukumnya, cuma membahas tentang kasihan juga. Ya Pak, dari sisi kasihannya. Kenapa? Karena ternyata kerjaannya Pak tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa apa? Jumatan. Ya Pak ya. Makanya kalau hari ini kita kerja Jumatan bisa, jamaahnya bisa, bahkan juga masjidnya musholanya menyediakan kajian, ya Pak. Itu kan kesempatan. Kalau enggak hadir kan sayang, karena banyak orang Pak yang pulang kerja itu dari sini jam 5:30 Pak, padahal nyampe rumah jam 8. Pertanyaannya, maghribnya di mana Pak? Ditinggal Pak, ya Pak ya. Padahal sepanjang apa? Sepanjang dia kerja, berarti kerjaannya enggak berkah, ya Pak ya. Kenapa? Orang dia ada kesempatan, kecuali kalau enggak ada kesempatan, ya Pak ya. Apalagi setelah maghrib di sini nih, ini enak banget ya Pak ya, ngaji. Nanti Isa insya Allah ada makan ya. Makanya jangan pulang dulu. Kalau cukup ya Pak ya. Kalau nggak cukup ya udah bareng-bareng ya Pak ya. Ini juga salah satu nikmat kan gitu ya, kita syukuri. Kira-kira gitu. Insya Allah bisa diterima jawabannya atau tak ada tambahan? Belum. Oh, belum bisa diterima. Nggak masalah. Nggak merdeka dalam tanda kutip ya. Tapi kalau budak nggak. Karena dia punya apa? Pilihan. Ya, orang kan punya pilihan. Nah, kalau pilihan itu berarti digunakan. Ya, terus kalau tadi yang memakai sepanjang hayatnya itu berarti dia bisa potong sepanjang hayatnya. Sepanjang hayatnya. Karena selama dianggap musafir berarti sudah boleh. Selama sudah dianggap musafir karena syarat musafir sudah terpenuhi meskipun kerjaannya itu. Kayak orang jadi pilot, berarti syarat musafirnya sudah terpenuhi ya. Oke, saya kira cukup dulu, barangkali nanti diskusi karena kita masih banyak waktu, tenang saja ya, kita masih ada waktu, nanti setelah sholat kita berdiskusi dan insya Allah lebih hangat karena lebih dekat gitu ya, insya Allah ya. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafaminkum, mungkin langsung iqomah juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.